Ini yang banyak yang berlaku lah. Orang confused. Nak masuk ke tak nak masuk? Mereka membezakan juga antara duduk dalam masjid dan surau. Kalau untuk tujuan mengajar, tujuan hafizah dan sebagainya, ini dibenarkan membaca Quran tetapi tidak direct memegang. Rasa-rasa boleh cam tak antara darah haid dengan istihadhah ni? Berkongsi tips dan masalah muslimah, segalanya dalam Fit Wanita menjawab persoalan anda Jumaat ini, 1 petang di TV3.